cenderung ke jeduknya. Kalau ini lebih dapat glernya katanya teman-teman ya. Katanya Mas Aldo. Jangan lupa terus support Mas Sandi channel audio dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Sandi channel audio dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di desa Sidomukti teman-teman ya, masih di kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kali ini kembali akan mereview sebuah sound system miniatur rumahan teman-teman yang sudah nampak di depan ini. Oke, biar gak lama kita langsung review ya teman-teman. Kita langsung review soundnya. Tak lagi kita kenalan sama ownernya teman-teman. Kita reviewnya mulai dari subwoofer ya teman-teman. Subwoofer ada box planar ya, yang lagi marak, lagi banyak dicintai di Jember ya teman-teman. Banyak yang pakai box planar. Kali ini box planarnya versi 12 in teman-teman. 12 in untuk tebel tripleknya 1,2. Dan speakernya pakai speaker mobil teman-teman ya. Ini speaker mobil untuk tipenya ini teman-teman. LG 12962MK ya. Ada dua speaker ya, yang tipe ini. Terus yang di bawah ini tipenya LG 12962 juga teman-teman. Cuma kalau sama yang atas ini beda warna ya teman-teman. Kayaknya yang lebih baru yang atas ini ya. Kalau yang ini yang lama kayaknya teman-teman. Di sini pakai speaker legacy, ini sambungannya seri ya teman-teman. Sambungannya seri, ada dua coil ya. Dua koil ini dijadikan 8 ohm dulu ya teman-teman ya. Ini min yang sebelah sini, sebelah kanan disambung plus ya, plus sebelah kanan disambung dengan min sebelah kiri ya. Jadi ke power ngambil yang sini teman-teman, minnya ngambil sini, plusnya ngambil yang sini. Ini dijadikan 8 ohm dulu, disambung dua speaker jadi 4 ohm teman-teman. Yang bawah juga sama seperti itu ya. Ini box planarnya sebenarnya ada 4 teman-teman, di sebelah sana lagi ya. Itu juga sama, planar 12 in juga, full speaker mobil teman-teman. Cuma sekarang nggak dihidupin karena powernya nggak kuat katanya teman-teman. Oke, seperti itu. Terus untuk atasnya boga jahan dobelan ya teman-teman, 10 in speaker Canon ya. Speaker Canon 10 in untuk middle ya, yang ini 6 in. Ini rencananya dipakai untuk 10 in nantinya. Sekarang masih pakai 6 in ACR teman-teman ya. Kalau tweeter full audac, ada 4 tweeter teman-teman. Untuk box-nya sendiri dicat ya, cat biasa, nggak pakai tekstur teman-teman. Ini ya. Semuanya sama. Subwoofer juga sama. Penampakan belakang seperti ini teman-teman. Pakai jack biasa, nggak ada speakon teman-teman ya. Kabel masih campur. Terus untuk power di sini ada dua power ya, pakai dua power. Yang di bawah ini dipakai satu channel teman-teman ya, paling bawah ini. Satu channelnya kosong teman-teman ya. Satu channel ngangkat dua speaker ya, tetap main 4 ohm. 5 ampere besar, terus finalnya pakai sunken 3 set ya. 3 set, terus drivernya SOCL 504 full ya.
Untuk drivernya full OCL 504 teman-teman. Yang atas ini 10 kecil untuk finalnya pakai Toshiba 3 set yang untuk 10 in, untuk tweeternya 2 set. Ya, 2 set Toshiba teman-teman. Untuk drivernya sama. OCL 504. Terus ada mixer asli ya. Asli better 4 teman-teman. Sama power ampli ini, ya. Sudah ada equalizer-nya teman-teman. Oke. Monggo Mas, ownernya kita kenalan dulu teman-teman. Dengan Mas siapa ini? Aldo, Mas. Mas Aldo. Masih sekolah atau sudah kerja, Mas? Sekolah. Masih sekolah. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Punya Sony ini sudah lama, Mas? 1 tahunan. Sudah 1 tahunan. Senang Sony-nya dari kapan? Dari mulai kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS sudah senang Sony ya? Sudah. Terus bikin Sony ini kan Mas siapa dah? Aldo. Mas Aldo masih sekolah. Iya. Buat sound-nya ini untuk dananya dari siapa? Dari Bapak Ibu. Ya. Dananya dari Bapak Ibu katanya teman-teman ya. Terus boxnya kok bikin box planar? Suka sama Brewo atau gimana? Iya. Senang sama Brewo ya, jadi bikin box planar. Oh iya, terus ini kan boxnya ada 4 box ya Mas ya. Yang 2 box posisi speakernya itu ngadep keluar teman-teman. Kalau yang ini ngadep ke dalam ya, speaker magnetnya di luar. Kok nggak sama gini Mas? Kenapa? Karena kalau di apa dihadepin ke dalam, belakang, dalam itu agak rendah. Agak rendah. Kalau posisi yang seperti itu? Agak gimana itu? Jeduk. Jeduk. Oh lebih dapat jeduknya. Cenderung ke jeduknya. Kalau ini lebih dapat glernya katanya teman-teman ya. Katanya Mas Aldo. Kalau Mas Aldo sendiri senangnya yang mana? Yang ini atau yang itu? Lebih suka yang ini. Lebih suka yang gler. Lebih sukanya yang gler katanya teman-teman ya. Jadi posisinya seperti ini. Terus untuk pembuatan boxnya ini samain, bikin sendiri atau beli Mas? Beli Mas. Full. Full beli. Full beli teman-teman ya. Dana ini kira-kira sudah habis berapa Mas Aldo? 6-an. Kurang lebihnya 6 kurang juta ya? 6 jutaan. Kurang lebihnya 6 juta. Dan dananya itu disupport sama Bapak Ibu teman-teman ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti Mas Aldo ini lancar job ya. Bisa jadi pekerjaan juga Mas ya. Iya. Sudah pernah ngejob atau gimana Mas Aldo? Sudah. Pernah ya? Oh, pernah. Oh, sudah pernah ngejob ya, teman-teman. Semoga kedepannya tambah lancar ya, Mas ya. Bisa jadi soundman nanti ya, teman-teman. Oke, untuk kelistrikan pakai yang berapa di sini? Pakai yang 900. 900 ya. Oke, pakai yang 900 katanya, teman-teman. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Aldo ya. Jangan lupa belajarnya lebih giat lagi ya, Mas Aldo. Untuk selanjutnya kita request lagu. Oh iya, soundnya sudah ada namanya Mas Aldo? Sudah ada Mas. Apa namanya? Berkah Tani. Berkah Tani katanya teman-teman ya. Berkah Tani Audio. Kita langsung dengerin suaranya teman-teman. DJ Rizky Irfananda N69.com.
Oke, seperti itu suaranya ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan menghibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.